قال الله تعالى في القرآن الكريم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم Surah Al-An'am ayat yang ke-151. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عنه الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi hari ini, selawat dan salam kita di pagi hari ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur, sama-sama terima kasih pula kerana di minggu ni dapat belajar pula kita. Pagi hari ni kita belajar dan dengar ilmu agama. Inilah sebagai bekalan kita, inilah sebagai tutup teh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin beriman. Maka pagi ni insya-Allah hamba nak cerita beberapa perkara yang mana Nabi duk cerita di dalam hadis dia. Hadis ni panjang. Yang mana ulama kata 15 maksiat. 15 maksiat. 15 perkara hak tak molek yang menurunkan bala. Buat wibala turun, buat wibala tu adanya ada 15 perkara. Sayyidina Ali dia royak hadis ni, dia kata Rasulullah kata, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan." Apabila lakukan oleh umatku 15 perkara ni, "Halla bihal bala'u." Tu nascaya bala pasti akan turun kepada mereka. Segera bala. Bila sahabat tu dengar Nabi kata gitu, dia pun kata. Bila dikatakan kepada Nabi sahabat, "Wa ma hiya ya Rasulullah? Gapo nama Rasulullah 15 perkara ni yang mendatangkan bala?" Ni sebab tu bala ada hari ni. Dah bala ada turun kita ni. Learning pun kau berat-berat dah kita pun. Tempat kita ni tak pernah ditipu bala. Nah, sekadar air bos tahun sekali ya. Tapi sudah pun berubah dah hari ni. Sudah pun berubah dah hari ni ni. Sikit demi sikit. Setahun demi setahun. Kemarah pun besok jadi panjang. Tu boh pun besok jadi besar. Ribut-ribut tak biasa berlaku pun. Hak biasa pulah-pulah tempat Haid Musa tu pun mari dah. Tsunami tak ada mari lagi tempat kita ni. Dia dengar ke tempat-tempat demo je. Sebab tu kita dah hari ni kena jaga-jaga sangat. Supaya apa panggil perkara 15 ni mendatangkan bala. Lepas tu kita duk mikir, bala mari mana ni? Geno boleh jadi lagu ni. Ha ni apa panggil bala yang kita duk panggil. Bala yang kita duk buat.
Sebab inilah Nabi ada royak kita. Jadi Nabi royak ni supaya kita selamat daripada bala yang mendatang tipu kita. Islam ni royak habis dah. Tapi kita tak belajar, tak gapo. Selalu umat, selalu puak kita melakukan perkara-perkara di antaranya. Bukan kata nanti cukup 15. Tapi 15 ni menjadi sebab mendatangkan bala. Gapo nama weh? Yang pertama Nabi royak dalam hadis ningnya, dia Nabi bila kata iza kanal maghnamu dualan. Cuba tengok Nabi ajar kita duduk dalam duduk dalam kampung, duduk dalam satu masyarakat. Bilalah kita duduk dalam kampung, duduk dalam satu masyarakat, orang beribu-ribu, orang beratus-ratus. Nabi ajar dalam hadis ni, dia kata iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta tengah. Ah ha, dengar ni Nabi nak royak kepada Tutuk Imi, Tutuk Khotik, Tutuk Bilal ni ataupun ketua-ketua semua. Iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta tengah. Harta tak ada milik siapa dak. Iaitu harta hak Tuhan, hak wakaf. Tak kira merupakan tanah, merupakan kebun, merupakan duit pitih kita. Iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta tengah saning tu, tak ada siapa dia tahu harta tu tu. Disusup. Ha, disusup. Hanya orang hak tahu saning tu, tidak berapa orang sekali. Duk keliling demo tu. Hak tahunya. Orang masyarakat tak tahu, sutir kapung tak tahu. Kata duit sijik ni ada banyak mana lagi. Duk di mana lagi? Buat gapo dah? Tinggal banyak mana? Buat makan tu boleh banyak mana? Orang kampung tak tahu. Hanya tahunya dualan. Aku panggil likungi-likungi 4-5 orang tu yang tahu. Ha, tengok ya ajar. Nabi kata bila harta tengah tu orang tak tahu. Ha, tak perakak, tak cacin. Ha, tu. Maka orang yang tahu siapa dia adalah 7-8 orang puak dia duduk susi-susi-susi tu lah. Orang kapung lain tak tahu. Demo kata wak makan baru ni boleh banyak mana weh. Eh tak tahu juga. Ha, tu patu wak gotu tu habis banyak mana. Eh tak tahu juga. Pas duit tu lebih duk mana tu tak tahu juga. Ha, pesan tu tu rupa pesan tu tu. Maka Nabi kata ini adalah alamat kiamat. Gapo? Ialah bala akan turun selalu dah. Turun siapa tu? Turun hak dengar tu. Siapa dia? Pemimpin hak duk cara tu 4-5 minit orang tu. Bala akan turun selalu dah. Ha, ni hadis ni ayat ni. Kerana apa ni? Kerana pihak pemimpin tak perakak wui orang tahu belaka. Maka bala yang mari selalu dah. Hak duk jadi geger tempat kita hak ni dah. Tidak. Gapo bala mula-mula? Tuduh hai orang mari selalu dah. Tuduh hai orang mari dah. Dia kata, habis dah. Aku tahulah. Dari hak tu aku tahu dah. Aku dah royak lama dah. Ha, hak teruk lagi tengok. Bakar tu. Duit sejiknya ratus habis. Padahal kita nak makan kali. Tapi bala mari selada. Ha ni royak ni. Ni kat Nabi royak. Ha, kata royak tak sarah lagu tu tak tahu. Ada ni. Ha, kerti tak? Sebab tu benda hak tengah, hak sabit dengan masjid, hak sabit dengan tarikat, hak sabit dengan kubur, hak sabit dengan gapo pun harta tengah, kena perakak wih tahu habis setiap kapur. Barulah tuduhan tu tak mari kita, kita orang cara. Ha, ni nak ayat Nabi ajar sebagai punam. Ha, sebagai pemimpin yang ada cara urusan hak tengah. Sama ada hak masjid, hak tarikat ke. Kena jadi cacing molek. Ha, kena jadi cacing molek. Barulah licin. Aci boleh nak baca ketebah tu, cicang dulu. Duit sejik lah ni weh. Wak makan kemarin boleh 500. 520 ribu. Lepas tu kita buat sambil sejik tu habisnya dalam 300 lebih. Ha, tengok situlah. Amu nak bagi surat ni. Amu taikan sam lah kalau lihat dah.
Lah ni duit yang lebih lagi ni dak ni. Ni bak tanakan, dalam tanaka Islam ni. Ni yang mana orang cak ting malak. Orang dengar habis tu. Hari Jumaat. Baru, gitu deh. Bawa nak klik ambil tu. Kertas tu duduk raga dak pair tu. Jeput sekeping sore, klik baca rumah. Ni lagu ni cara. Cara borehan. Dalam Islam, tengok Nabi ajar. Kalulah duk tahu puak. Puak duk pergi. 4-5 ni orang puak dia tu. 4-5 ni orang duk pergi tu. Siap ke tak? Baloh mari selalu dah. Baloh hari ni tu dah. Duk bunyi cocah setiap kampung ni. Tu. Baloh duk mari tu. Ingat boleh. Ni sebagai pemimpin. Nabi ajar cara dalam Islam. Iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta tengah harta wakah ni duk musing di berapa orang ya. Orang lain tak tahu. Halla bihal bala'u nasyaya Allah Taala segeralah bala. Dia bala orang kecil siap dah lah. Tak puas hati dengan Tok Ime, tak puas hati dengan Tok Khatik, tak puas hati dengan Tok Bila, tak puas hati dengan kanak-kanak, tak puas hati dengan Tok Nebek, ada selalu dah. Apa ni tak pelakukan keadilan di dalam pemerintahan kita. Tu tidak berlaku keadilan dalam pemerintahan kita. Bala mari selalu dah. Hak ni hak kita tahu dah ni. Habis deroyak ni hak dok berlaku dah. Hak dok berlaku dah cu dengar suti-suti kampung gapo nama. Tak ada muka lain, duit sejik, duit tarikah. Duit sejik, duit tarikah. Dia buat tina weh. Dua agapa lagi, dua ayak apa lagi, wafta tak jual lagi ke? Kalau setelah lagi. Duk dia. Buat tengok buat yatai duk dia belakang ni. Duk dia. Allah berhibur ayak lah, dia nak royak. Tak dengar lagi bagali tu. Cucu-cucu takut telinga berat apa. Duk dia. Buat dino dia. Suara demo tu mari pak kuning lah. Dia. Hani no ya aku satu. Aku satu ni besar sekali. Dari kita ngaji dah kita kena kekai. Kita kena beki. Hani kepada pemimpin-pemimpin semua supo. Sebab tu khaja dia hatta orang turut sa. Gitu tak? Khaja rabuk khaja ke dulu tak ada turut sa. Nah, masa dulu tak ada. Kusan semenangan hak kerja gapo tak ada turun sok learning kering sungguh. Ada sotongo tak sotongo. Siapa kapung turun sok hari ni. Cuba beli kereta hak mahal-mahal wak umur besar, mari selalu dah. Mun kaya dengan gapo? Mun duk motong ke duk menego apa? Tengok hari ni. Hani no ya tu. Orang nak tahu jelah. Nak tahu jelah. Tu rabuk kerja. Kita ni rabuk Islam. Suti kapung. Ada jadi cocah ni dah. Butir ni lah besar sekali. Orang tak sedar. Kadang-kadang setengah tu imit. Bawa kata kena ni. Ya hai semata. Ya buat tak kari. Tu imit yang jamin dulu. Ya nak dia. Dia dia belakang. Dia belakang, gotu bodoh dia, goni bodoh dia, duit yang lebih tarikah bodoh dia, hot sejik bodoh dia, yang celerek pe, tak tahu ke mana dah. Dia tertukar dah duit masjid dengan duit tarikah. Noyak tak hari. Padahal tak ada makan. Salah tadbir kita. Salah kita borihan di dalam benda ni. Nabi royak 1400 tahun dah. Tak siwi kita ni pakat celaru di dalam pemerintahan. Apatah lagi kalau niat tak boleh. Dulu ingat ke tak? Ni amun nak royak, hundur kelik sikit. Orang pergi duit sejik. 400-500 ribu duk dia. Dia tu nak nikah anak dia tak cukup belanja. Gibisik dengan dia. Gua duit sejik duk dia. Kerti tak? Orang tanya tu duit sejik weh. Ada. Duk kawai. Semua saya pianya tanya, oh ya tu duk kawai.
Dia tu mai bisik, eh, kawan tak cukup lagi ni 80. Ada 100 lebih. Oh, pada buat gua anu ni. Kau nak minta demo? Tak apalah, sudah buat puluh kau, kau bayar dalam gua buat puluh. Sudah sedekah kau memang bayar pula 80. Oh, kau tak sung nak boleh 80 lebih serak. Kau ni pun senyap-senyap, tak ada mesyuarat dah, tak ada mesyuarat kabinet dah. Wui lah kerana dia pergi duit. Kau sangat baik. Wui. Dah harap katanya nak bayar lepas pula. Bermalak hari pula. Hujan lebak. Ngelak tak boleh mari. Mari sekerak paling kereta klik. Tu weh, hayal lebih naik kawah lagi. Haa, garu pada kerok. Esok juga ada pada dia menengung supaya ayam nyakit dah. Ah, dek apa dek getak kepala dah. Siap 80 siap dah lah. Ya pergi kau cik senyanya dah dia tiang dah. Ha, tidak. Bok kau tanya duit dah? Ada. Dia tak koyak. Ha, ni salah gorihan dia ni. Bila duit tengah dia kena sorak, kena bergapo nak wi ke siapa dia. Kalau boleh boleh, kalau tak boleh tak boleh. Kena melalui sorak. Ni dalam Islam ni, no, ya. Tak boleh wik pandang sorak-sorak kita. Ha ni cara nak jaga ni. Ni hadis Nabi dia, ya, dah. Nak mengelak daripada balah. Ha, nak mengelak daripada daripada apa ni? Kucalana. Ha, tak sebi ada kucalana dalam kampung ni dah. Nak jaga di antara pemimpin dengan rakyat. Ha, tu. Dia mahu ada. Dia mahu waktu baik lah, ada. Ha, dia mahu ada tu. Dia pergi hari nak sungguh tak ada. Kena orang beretai, dia tak nak makan. Ha, we orang beretai senyap-senyap, tak ada boleh bayar lagi. Tu spesain kau dah gagal lepas dah. Ha, sengah-sengah kapung lagu tu. Ha, we orang beretai senyap-senyap. Tak ada mesyuarat ke apa, orang lain tak tahu. Haa, muka dia mengkocir lah, jangan tahu orang. Aku pun ingat kamu ni. Oh, kata ingat kamu, tak leh, oh, ingat kamu ni. Haa, ingat kamu, gadak. Haa, tu dia. Yang keduanya, orang pergi duit saat ni, musim buah kayu, dia buat pergi gadak dulu. Dia mengata dokong tu. Kau dokong tu mahal gitu. Dokong tu lapai pohon. Oh, lapai pohon tu, ya nak 15,000 ya. Pas dokong tu tengok dengan buah tu. Boleh 45. Tu. Nah, ni pun tak ada apa. Aku nak guna duit ni nak ambil labo. Nak ambil labo senyap-senyap tak ada orang tu. Ambil duit ni buat pergi gada. Bila boleh labo ni, ya tak saya duduk dia lah. Duit ada gerak apa. Tak ada orang tahu. Ah, ya niat lagu tu. Nak ambil kesempatan tak ni tu. Nak guna duit masjid. Ha, wak gadak, wak pergi gadak dokong. Bermolek dokong, tengah dia terik molek. Baru tawar, ibu kau tak ada masuk manis lagi. Loh, tadi hujan pecah tu kau. Oh, khising. Apa lecing? Tak usah kata 45. 5,000 pun dia mahu tak silap. Nak pergi jual berapa nama? Ha, dokong jadi pecah. Rugilah. Ha, duit sanding siap. Tak ada boleh sekor habuk. Dia kata duit ada tak? Ada. Dia piano tak ada. Ning nak ayat tu banyak dah lepas-lepas dah lagu ni. Dua rabuk ni nak ayat. Orang jamin dulu nak ayat tu gegek. Sebab tu dia bersorak dalam kampung, sorak sejik. Pakat ting. Dah, duit tarikah itu 40 duit mana? Ha, nak kutik honing ni. Nak kutik honing ni, we royak lah dulu duit mana. Tapi tak saya royak tu nak tengok aku, nak tengok duit. Ada. Ha, dia kata, kalau tak boleh waktu baik, tak saya kutik. Orang kapun tak sewi. Dulu tak apa kutik 1,000 sebuah rumah pun. We belakang. Bila tak cerak, 5 kot aku tak we. Ha, ni sini. Ni. Ni orang kapung kata gini dah. Ha, ni hadis ni Nabi royak dah. Sebab tu orang pegang harta tengah kena mangkung sungguh. Sipai dalam bank duduk situ.
marilah adik-beradik kita ke lagu mana, jangan waktu bik. Kecuali nak buat gapo, mari bersorak siap, barulah kita nak kan waktu bik, baru waktu. Wak siap belakang dah, ngagot tu, ngagot ni dah, lebih berapa lagi? Sipeh. Tu baru kena dengan cara Islam. Ni Nabi Raya sekata yang Nabi kata. Iza kanal marnamu dualan. Bila harta tengah, saat ni harta wakah. Bila tak ditahu, tak beritahu kepada orang ramah, kepada rakyat. Hanya tahu sekadar orang-orang duk cara 4-5 ni orang tu yang tahunya. Tak raya habis. Maka balo ke siapa lah. Hak ni lah balo duk gege mah kita ni. Dia kata tu bunyi kata tu Imin nak minta ulak tu. Bunyi duk perakak maak mari nak minta 1,000 sebuah rumah. Kau duk gege dah buat dia. Dia tak gege pun setok. Aku tak wida. Aku baru diraih. Tak duk mana. Puak ni tak agak gi. Ada lagi senyap gitu. Aku duk tak ada yang ledak. Baru ni aku nampak dia tu buat gelik mutuh. Haa, orang klik motor baru, pedai. Belakang, tuduh hai yang mari selalu tak. Sebab apa? Sebab tak puas hati dengan pemerintah jago. Hani ingat malam, ni Nabi Raya dah. Ni di antaranya, Nabi kata, Halla bihal bala'u, balo akan segera menipu. Mari keliling kau dah. Oh, pening tu imej sakit kepala, tu kotik sakit kepala. Haa, duit dah yang tu. Sebab tu gapo-gapo duit tengah kena perakak. Ha, ambo tengok hok duk kerja benda ni ambo tahu di Masjid Botong. Masjid Botong dia buat raila iya selalu dah. Ha, ya buat dah. Ya boleh lagu tepi juga. Orang tu baik jemaah ambil sekeping kelik baca rumah. Ha, awak beli mozaik banyak tu. Duit jumlah banyak ni. Waktu tu siap lah kau dah tulis bisik lah. Ia tak ikasan. Ada 4-5-10 keping. Dua lah raga. Tak tepi sejik. Baik oh ya. Belum tu kotik nak baca ketepah. Dia sarah dulu orang hok pergi duit tu. Tengok situ lah. Hok beli mozaik banyak mana. Hok buh minyak kereta banyak mana. Hok upah macam mana cang banyak mana. Siap ada belakang siap lah. Ba nak kutik sekali lagi. Begini pakai uih. Minta 1,000 nyawi 1,500. Kenapa? Ia puas hati. Ia puas hati. Minta 1,000 ya. Tapi pakat wui 1,500, 1,200, 1,100. Sampai 2,000 pun ada bui. Dia mau suka bui kerana terai-terai. Cerak-cerak. Kalau tak terai lagu tu, tak usah kata 2,000. 5 kok pun dia mau tak wui. Dia mau perik dah. Tu nak ayat. Kita tak tahu lagi dia mau makan tak makan. Tapi tuduhan mari dah. Tuduhan. Lepas dia tuduhan mari dah, dia kata, mulut ke mulut habis licin. Itulah timbul tak puas hati dengan pemimpin. Tak puas hati dengan pemimpin. Pelak apa tu? Pelak tak perakat. Tidak ada isytiharan. Tidak ada isytiharan di dalam guna pitih saat ini tu. Harta saat ini tu. Kita tak ada isytihar. Tak ada. Royak satu persatu dok. Timbul lah. Macam-macam timbul. Satu royak tu. Hani balok mari. Yang kedua. Tu. Wal amanatu magnaman. Dan amanah itu menjadi keutungan diri. Tu tak nampak lagi kita baca. Kau dah baca hadis tak reti. Kena surah molek. Baru nampak rupa. Wal amanatu magnaman. Dan amanah itu menjadi keutungan peribadi. Lagu mana amanah? Amanah ni orang sipek kita lah. Dia mau mari letak tali tekak. Nak pergi kalau lupa. Dia mau mari letak coli, dia mau nak pergi bakar. Dia mau mari kiring beruk, nak pergi Kelantan. Mau kita. Tidak, tu amanah tu. Dia mau mari tak bajak, malah buat klik, tak rumah kita dekat sikit. Tu amanah berlaku tu. Maka amanah tu kita guna menjadi untung kita. Tidak. Tu amanah dijadikan untung bagi kita. Labor.
orang mari taruh coli. Wei kawan nak simpan coli wei, boleh seminggu ke 10 hari gitulah. Nak pergi bakok. Nak pergi pak anak nulah lama tak nak pergi, dia baru beranak. Dia baru bersalin, baru bersalin di bakok. Amba pun nak pergi tengoklah cucu baru ni. Dia lama dah banyak tahun dah duk apa ni duk bakok tu. Duk kerja bakok. Ha, duk bengkok, duk di bengkok. Ha, banyak tahun dah. Dia pun mari sipel lah coli dia, mutusika dia tu. Tak mau kita nak tak di rumah takut ambil demo. Ha, letak mau kita. Kita pun bawa tuan naik kereta api lalu. Bawa coli tegawi muak kayu elok lah. Haa, tidak. Gi muak kayu elok tegawi nak boleh tuan klik ni. Belok body-body. Luar kena sing. Siau, siau, siau. Saris coli, saris coli. Duk-duk kerap kayu. Ah, muak. Sarak, sarak. Lindung tuan. Tingginya muak. Luar kena coli demo. Ha, kita guna amanah tu jadi labur bagi kita. Sama tu, sama taruh tuan nak klik ni boleh apa ribu dia. Boleh apa ribu. Ah, tu dia ambil guna benda tu tak ada minta izin tak. Tu balo akan mari juga. Ha, ingat ni. Tengok, cuba tengok, cuba tengok, cuba tengok. Ha ni tengok, benda kecil-kecil ya. Kata royak benda tu, oh tak nampak kita. Lagu mana amanah dijadikan guna kelabu air kita. Orang mari sipai bro nak pergi Malaysia. Anak nu duk buka restoran Kuala Lumpur tu. Ha, di apa ni, di Selangor tu. Allah lama dah ni pasal nak pergi ziarah hati lah. Ha, tu lama tak ada balik dia. Kita nak pergi Kuala Lumpur lah. Mari tinggal beruk. Beruk kita nak nyuh sedap sekali dah. Beli RM80,000. Rokmo ni bong tak kena. Boh tu lagi sabar kalai kubur cok paspuk. Kita pun di penunggu selalu dah. Naiklah weh. Ambil upah kata-kata. Sari-sari ni secoli, sari-secoli, sari-coli. Nak ayak tu. Muka beruk malak. Tua kelek nung beruk dan nengung. Genoh tak naik nyopiak. Oh, pas beruk. Dia tak arak eh. Dia nyopiak, piak selek air. Tu nak ayak tu. Perik beruk semua kaki. Beruk klik tu eh klik eh geno beruk aku ni Allah telah pun nampak tak jenguk ni geno ni. Haa orang mari bisik buat naiknya nak hari klik secoli secoli kamu pergi berapa hari tu nak ya ada beruk pasti you go there you selek air tak si naik. Haa mahi 4-15 batas sehari beruk, beruk mana nak cakap. Kecing guruk-guruk tak pelepah. Beruk. Klik dia dia. Ha ni abang ni guna amanah yang cipet kita jadi labur bagi kita. Ha tu kelabur eh kita. Ikutlah. Lama kirim bajak sama kita. Tak ada minta izin dah buat menebah. Allah kacanya menebah bajak dia patah hulu-hulu. Tak leh hare hare hare. Ha ni nak oyak ni. Ni dalam masyarakat kita nak winapak rupa. Tak leh. Amanah kena jaga mana? Kerana orang kena amanah ni masuk dalam gulungnya orang munafik. Orang munafik, orang munafik. Kita agak mudah je. Orang munafik ni tiga kara, okey. Tiga kara alamat-alamat orang munafik. Ha tu nak ayat. Iza haddasa kazaba. Bila dia kecek, dia bau nak dah cek orang ni orang munafik. Kalau dengar aku kedai kopi, kena bau munafik mu ni. Tidak. Bahawang tentu. Haa, bukan yang royak tahu sungguh. Dia pun pakai suka. Tak apa. Tak apa. Tapi bahawang, karengi dia. Hati ni orang munafik. Saja. Sabit besar pelaga orang. Orang pelaga orang. Giduk pelaga bubuh. Dia tu tak nak kata ni, dia kata dia tu kata. Sampai bergocoh dua orang itu. Sampai balah dua orang itu. Hanya yang orang munafik. Yang keduanya iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa.
Bila dia berjanji, dia mungkin janji. Ni orang munafik, ingat molek ni. Besar ni benda ni. Orang munafik ni. Bila dia berjanji, dia mungkin janji. Nak pergi royak marai Allah royak aku pagi-pagi. Mungkin dia lewat pagi-pagi. Kutujuh. Dia ni pun mandi, tak tahulah. Kita nyuk-nyuk-nyuk pagi sejuk. Tunggu pukul 9, tak nak mari lagi. Haa, kata tak? Orang panggil bahung. Haa, orang panggil apa? Orang panggil menyalahi janji. Haa, ni ingat molek ni. Yang ketiganya, wa'izak tu minah khona. Apabila orang mari kiring amanah, dia khianat. Orang mari kiring amanah, dia khianat. Kena amanah. Apa sah ni? Beruk orang tolong wui lah nasi stokos hari. Dia buat nainyo sampai kecing go. Kalau minta izin apa? Coli ni wui dia berita ni kawan nak pergi anak pagi-pagi. Kawan ni anak ramah. Allah, mutu kawan ni tak boleh nampak gerai, boleh sedepa oleh belakang. Oh, ramah. Pak Limun ni. Anak saudara lagi tu. Anu gi pani choli demo ke mana kawen nak pergi pagi-pagi deh. Balik petang nak gembik. Ha oh, tak apalah, tak ada apa. Ha tak apa. Tidak kena minta izin tu noya tu. Beruk demo tarah gitu. Eh kawen nak ambil beruk demo ni masa nak makan nyayu ke? Ada orang suruh ambil nyo tu kawen nak pergi deh. Ha tak apa. Ha sekodah tu. Jangan dah ambil upah nak boleh klik 10 hari Allah 10 choli dia. Nyo dah setambung tak payah rumah dia. Kena tu guna coli demo royak tu. Belok ring-ring. Belok body-body. Tuan klik kata naik kena buku coli kupas ke sebelah nak pergi sebelah. Dia kata tak muat kayu elo. Aha, muat kayu elo. Tak aku lagu tah tu kau. Ya berasak nyedok sing dia. Ha ni salah royak tu. Bila lagu tu bala mari selalu dah. Ha ingat molek balo. Yang ketiganya wazakatu maghraman. Zakat itu menjadi hutang. Ha tak nampak belaka ni. Nabi kata apabila zakat tu menjadi hutang. Apa zakat menjadi hutang? Yang ni zakat, saat ni duit zakat hok dia nak keluar tu. Dia nego besar, adalah zakat. Sepatutnya kena sedekahlah kepada asnah-asnah tu. Dia dok, dia ambil wak modal pula, masuk le modal pula. Tidak. Jadi dia bertel zakat tu pula, tak ada bagi kau orang dok ambil buh le modal tu wak musing pula. Hani dikatakan zakat menjadi hutang. Tidak. Ha, ni pun bala juga. Bala apa? Bala bingkrak. Ha, tak lama bingkrak. Jual pas kemutu, gada pas ke rumah. Ha, hani nak ayak tu ni. Bala. Banyak. Sabik kena cuci suruh. Nabi ajar belakor. Nabi ajar belakor benda ni. Ni benda kehidupan kita ni. Geno aku ni tak dekat naik. Geno aku ni tak dekat rak. Kerana kita tak betul dalam. Ha, dalam pekerjaan kita. Hani tengok dalam Islam. Yang keempatnya Nabi kata wa ata'ar rajulu zaujatahu. Ha cuba tengok. Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Dan tu laki taat ke bini. Ha ni balik bahasa gubi dah ni. Ha wa ata'ar rajulu dan taatlah oleh orang jatah zaujatahu akan isterinya. Kita panggil kata tok laki taat ke bini ni pun bala mari juga. Dia kena bini taat tok laki. Ni dak tok laki taat ke bini. Ayalah. Ha ayalah sungguh. Ha ni nak ayat ni. Jadi susah kaki naik ke langit. Dan kaki naik ke langit tak nak ayatlah. Kalau luar pun dia gatih tak cabut kau. Cabut ikut musing you dem tu. Malah lonjok lah. Hani nak royak Islam. Nabi royak juga. Nabi bubuh juga dalam ni. Wa ato'ar rajulu zaujatahu.
si suami to'ak akan akan isteri dia. Apa panggil kata apa? Tu laki Allah ke bining. Ah, tu pasal apa tu? Tak payah lagi. Ada lagi apa suara tua dulu. Tu laki jadi kura. Ah, tu. Waktu nyata. Bukan labi kura. Ah, ni tak leh weh, tak leh bala mari selalu dah. Ni hok Nabi royak, ambo dok royak ni. Tak boleh. Dia mengata kena, oh dia itulah. Kena, dia jadi hamba bini dia pun. Saya tengok. Tak ada bukti lagi pagi ni tu. Saya tengok peluh yang sewa tengok tu. Saat ni nampak kedok menerah di mana tau. Tu nampak salih hatak lah dah tu. Ayat lagi tu, lanya telaga dia rasa tu. Ah, tu nak ayat tu. Kena, engkau bini pun, bang. Dia lelaki ni kau, bang. Ha, ada apa dah. Allah supaya apa tu ikut dah. Supaya kucing kata anak dah. Ha, yip kata ni. Ha, ni apa panggil? Tok laki turut herai bini. Ha, sedekah benda tak perlu tapi turut herai. Jangan. Tengok Nabi ajar, takut ada dalam masyarakat kita. Ni no ayat tu, Nabi Islam ni comel. Islam ni comel. Dia jaga belaka benda tengok. Tapi dia suka kata Nabi nak royak juga benda ni ni. Ya, benda ni ni. Benda ni satu kaibah besar. Orang tahu ke Allahu Akbar. Orang ajak pergi nara kau tu. Orang kena lah. Tahu kau dulu. Ha kena, kena klik royak bini dulu. Allahu Akbar. Bini kata, heh, pergi apa, bang? Tak pergi dia pun. Hei, kau tak lagi weh. Metap partisi tak wih. Klik koyak metap dulu. Metap atau medai? Medai ya dah. Dia betul lah, nak pergi naro pun koyak bini juga. Ha, tak boleh klik gomor lah. Luntuk dia lah. Denda dia siap sungguh lah. Ha, ni nak ayat tu orang Allah ke bini. Patali Allah ke? Dok. Tepat-tepat kena Allah, tepat-tepat kena ikut bini. Bila benda tu hak betul, jangan duk ikut arah jadi seher. Ha, gitu tak? Kalau bini kata be tak ada garam be. Becing pun tak ada be, bawang putih pun tak ada, bawang merah pun tak ada. Bawang besar pun tak ada. Kicap pun tak ada. Ha, tu kena gi. Ha, kena ikut arah bini tu kerana tak kepala kita. Ni benda tak terpakar je. Ha, gitu juga. Beta nak tidur ustaz pukul 11 ni bang gerak pukul 1 dah. Hei, saya tidur bes, saya tidur. Tak tidur dia pun nyengguk. Ah, tu ayalah sungguh. Ha, benda lagu tu tak leh turun noya. Betul tak? Ha, benda tak ada sakut pau dengan gapo. Ha, hani noya tu tak leh. Ingat molek. Orang tino pun ingat molek lah. Nah, kau ibu pun jangan kita seher telajak kepada suami kita. Benda-benda yang tak menjadi tak menjadi kesusahan bagi kita, kitalah laku benda tu. Ah, tu nak ayat tu dalam Islam ni. Yang kelimonyo wa aqau mahu. Tengok Nabi royak ni. Ni bala belaka ni. Bala. Wa aqa ummahu. Kita balik bahasa Melayu tepat teh kita darak-darak ni. Ha, bahasa hulu kita ni. Iaitu anak deraka ke ibu. Ha, si anak deraka kepada ibu dia. Ha, ingat molek ni. Besar noyak tu. Bila anak deraka ke ibu, itulah apa panggil bala. Bala mari selalu dah. Hak ni enggak besar lah tempat kita di hari ni. Tempat kita di hari ni besar sekali hak ni ni. Butir ni boleh atas seluruh. Seluruh. Tak ada kampung hak tak deraka kepada ibu. Boleh dikatakan ada berlaku tiap-tiap kampung. Anak yang deraka. Nurak kena hari ni orang peling berlaku.
Anak hak peling tu gak deraka tak nak kecek dah. Dalam Quran kata uf pun tak leh. Pah lebih pada tu lagi anak kita hari ni. Oh jawab mulut perai. Tak dengar ibu dia kata. Tak dengar mak dia kata, mama dia kata tak dengar. Pandah dia perau. Lebak dia lagi dengan ibu dia. Ni nak ayat tu. Kadang-kadang dia lakukan perkara-perkara yang menyedihkan ibu dia. Sampai ibu dia menitik air mata. Sampai ibu dia menangis, teriak. Kerana derakanya seorang anak terhadap ibu. Bala akan mari selalu dah. Hak ni bala besar. Lebih pada gapo-gapo lagi. Hak lain pun bala teruk juga. Tapi hak ning ni dalam hadis Nabi pun royak. Dalam Quran pun royak. Benda ni nak royak tu. Allah berat-berat sekali. Tuhan marah. Tak masuk syurga. Bukan buat bala saja dah. Siapa tu yang tak masuk syurga tu royak. Dalam hadis Nabi, satu hadis Nabi kata kan tu. Tuhan kata ke hamba ni, Nabi kata, hamba Allah Ta'ala ni deraka ke Tuhan. Tuhan boleh pelewatkan azab dia. Tuhan boleh pelewat azab dia. Hingga hari kiamat esok ni baru dia azabnya. Padahal hamba dia deraka di dunia lah ni. Tapi Tuhan boleh pelewat. Tak jadi kena, curi pun tak ada kena. Kau curi kau gemuk. Kau curi kau dapat miuk. Kau curi kau sehat. Gena tu, Tuhan tak buat gapo dah dunia ni. Tuhan pelewak, nanti nak pakar dia akhirat esok. Tapi Nabi kata, anak yang deraka ke ibu bapa ni, Nabi kata, Tuhan bayar kis lalu dah. Tidak, Tuhan bayar kis. Apa bayar kis? Tuhan tunjuk dah dunia lahir-lahir selalu dah. Tuhan tak kira akhirat dah. Dah dunia selalu dah. Boleh tengok dengan mata kita selalu dah. Sebab tu orang deraka ke ibu bapa, boleh tengok lah lekapung. Kaduk lekapung, boleh kapung, boleh tengok lalu dah lagu mana. Dalam setengah-setengah kapung, anak lawa ibu, lawa pak. Lawa dia dengan cik dia, dengan mak dia perang. Balah sampai tak tegak. Mak mati tak ada kelik tengok, rupa mak. Cik mati tak ada hantar mayat ke kubur. Anak mayat tu lebih tak lebih, besar tak besar. Nanti tengok keadaan dia. Tuhan tunjuk dah dunia lahir-lahir dah. Ni dalam hadis Nabi dia royak. Tu Nabi kata wa aqqa ummahu, anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka terhadap ibu. Yang keseterusnya wa barra sadiqahu, anak bela saing dia. Wa barra sadiqahu, dan anak itu bela wak baik kepada saing dia. Dengan ibu dia, dengan bapak dia, dia deraka. Tapi dia saing dia mari dia bela. Duit tak ada dia beritahu lagi makan mingkuah. Dia saing mari dua wah mutu pakai rana-rana. Duit tak ada dia beritahu lagi dengan saing. Dengan sahing dia belah pada tangga tu. Ngamik dia, tak ada, beras tak ada, nak menanak pun tak ada, ada. Ni Nabi royak kat dia. Hari ni ada ke tak? Hari ni. Tengok Nabi kata, Nabi royak ni perasaan kata minggu kemarin ke Nabi royak. Padahal 1400 tahun dah lama. Hari ni kita tak mati lagi, boleh tengok cerak-cerak. Sebutir. Tu perangai anak. Dengan mak dia, dengan ibu dia, dia deraka. Tapi dengan saing dia, dia bela. Dia bela saing dia. Tapi ibu dia, dia tak bela. Kaduk sakit pun tak ada, dia sakit situ lah. Mak dia ajak pergi hospital, tak pergi. Tu nak ya. Mak dia tak ambil air kat sebeledi. Mak tarak ni, tak ambil. Tapi dia saing mari beraduh dia lah. Hari ni, cuba tengok. Ni kau Nabi royak dalam hadis dia. Nah, wa barra sadiqahu. Dan seterusnya Nabi kata wa jafa abahu. Dengan pak tak masuk dekat. Tidak.
dengan pak tak masuk dekat, lari diri dengan bapak. Ha, tengok hari ni lagu mana anak noya tu, bila pak klik dalam rumah dia dah luar, bila pak dia tubik pergi ke lain dia masuk dalam rumah. Ha, bila pak dia dah luar dia duduk dapur, bila pak dia masuk dapur dia tubik keluar, ngapa tak masuk dekat. Tengok Nabi Raya. Ni keadaan umatku lagi akan datang. Ini alamat kiamat hadisnya. 15 maksiat yang mendatangkan bala, bala, bala. Sabik ni bala banyak. Nabi Raya kita kata bala banyak sebab ni lah. Yang hidup mikir kata sebab apa kita ni ribut kuat sangat. Bataku ni siap. Amba pergi semalam ceramah di Kabu. Oh banyak bato tadi ribut. Ronayuk gede pesak betul kemarin. Oh lo banyak-banyak. Hak ni 20 keping, hak ni 15, hak ni 30, hak ni 10. Banyak. Hak sore tu kata ribut bawah baboi. Ribut mari bawah tu. Habis pisang kita. Kata dia ni, mung pisang. Ribut mari atas. Hak tu kata, tengok kanji kau biliting. Nyawa gede. Patah pun kanji dia nak ayak tu habis. Nah, tengok. Geno tu dulu tak pernah ada macam ni. Besok ada butin beliau kau pasal ni. Kau pasal musing ni. Nah, lah ni dah ada dah weh, ada dah nak ayak tu. Kita duk tengok di Amerika yo. Neh, butin beliau besar-besar. Ha, ribut tornado. Hok pula buat tai musel tu. Ah, learning nak sapa aku kita dah, nak sapa aku kita dah. Ha ni di antara bala ni. Ni Nabi kata ya halla bihal bala'u. Segeralah bala, Allah Taala mendatangkan bala, segera bala. Ha ni nampak dah hari ni. Kan apa agak? Ani tengok besar. Hok dah baca tak ni ada dah. Ada belako tiap-tiap ko. Tiap-tiap ko ada. Orang Allah bining belan-lana. Orang Allah bining, Allah bining. Belan-lana. Ha, tu nak ayat tu. Orang duit sejik tak perakak. Belan-lana. Duit sejik tak ada perakak. Tak ada duit mana. Dia kata habis dah, habis dah, habis dah. Aku dah kata dah. Duit dia tu pergi duit tak ada apa. Puluk pengak. Aku tahu dah dia tu bakar lagi dah. Mula cek dia gitu pula guning ni lah. Ha, habis bakar lah. Ha, gitu tak? No ayat tu bala, bala tu kucalanah bilik cing. Apa? Tu no ayat tu. Nah, ha tu no ayat tu. Tu dia antaranya. Amanah, amanah tak lekat kita. Amanah no ayat tu kita. Ui banyak, banyak, banyak perkara. Yang keberikutnya Nabi kata warrajulu. Nah, wartafa'atil aswatu fil masajidi. Tengok Nabi royak juga benda ni. Mau tengoklah hadis ni kok. Wartafa'atil aswatu fil masajidi. Akak suara derah dalam masjid. Ha ni yang mau duk lari orang tino duk kecek derah ni. Ha, jangan duk kecek derah dalam masjid. Kalau ada gapo nak royak tubik star cuek-cuek. Kecek beg bisu. Cuek-cuek tubik luar, lepas tu royak duk nyetok sama dap eh. Mendengar aku royak. Sudah siap masuk ke dia. Lah sejik kena jaga sekali, jaga sekali. Karena tempat ibadat. Apa ni rumah Allah? Boleh ke rumah raja bakak kita nak buat kecek buah tu? Kita apa di tang dia? Pani hok tu, ha, bukan hok raja ni. Nah, istana raja pun tak boleh. Orang menahum-nahum mari. Tu istana raja dunia, ya. Kau ni Tuhan ni. Kali ni aku hormat lah. Jangan-jangan. Bala juga kalau gegel lah masjid. Walau kecek benda agama pun tak boleh kecek derah. Kokoh, ya kokoh. Cuek-cuek. Dia nak doa, mari mu ingat lagi. Aku tak ingat lagi deh. Kamu tulis dia, aku nak tulis tu deh. Kokoh je kecek. Kata, hei, doa marah aku mana, hei? Haa, bakat dia melahung buat dia.
Ha tak leh, tak leh, kena jaga, kena jaga, kena jaga. Ha tu noyak tu. Walau kita kecek benda tu, apatah lagi kita kecek benda dunia. Kecek benda dunia dalam masjid, noyak tu Allahu Akbar. Nah, teruk sekali tengok. Kecek dunia. Nah, mari saya kena mata mata habis, mata habis. Aku tak mata dia tak ada, mari ngaji ni tak ada. Aku tinggal sebaris tu. Karang tengok kelip mata tak apa. Oh, mu tak kena. Ha, dia kecek dunia dalam dalam masjid. Kena puluk-puluk anak mungil lah. Aku terlupa lah. Ha, dah kena kecek. Ha, boleh kecek yang benda agama. Tapi benda agama pun kena kecek koho. Kena kecek koho dalam masjid ni. Tengok Nabi ayat ni. Wartafa'atil aswatu fil masajidi. Ha, akak soro di dalam masjid. Kita panggil kata gege di dalam masjid. Jangan duk gege, kena kecek susi-susi ya. Ha, tu nak ayat kata. Ha ni Nabi ajar kita. Ha tengok. Yang keberikutnya Nabi kata wasyuribatil khumur. Wasyuribatil khumur. Nabi kata bala akan mari bila mabuk ada serata tepat. Mabuk ada serata tepat. Arak-arak diminum. Ketung-ketung diminum. Yaba-yaba ditelan. Ah, nak ayat tu. Ni Nabi ada royak tengok. Masuk lagi akan datang Nabi royak 1400 tahun. Eh, 1400 tahun. Nabi dah royak siap-siap dah. Allahu Akbar. Wasyuribatil khumur. Mabuk. Arak diminum. Serata tepat. Pada hari ni mana hak tak ada? Cuba kita royak kapung mana hak? Hak cuci sungguh. Kapung ni tak ada sore habuk. Tak ada sore lah. Tak ada hari ni. Serata tepat sungguh. Nabi royak betul. Mabuk ada serata tepat. Balo akan menipu. Ha ni. Kalau orang royak tanya kita sebab apa balo kau banyak lah ni. Ni. Hadis Nabi royak dah. 1400 tahun dah. Ha ni nak royak. 1400 tahun dah. Ha di nak royak tu banyak. Banyak. Allahu Akbar. Ha tu. Wa kana za'imul qawmi arzalahum. Dan keberikutnya adalah ketua kaum itu lebih perih daripada kaum tak had. Wa kana za'imul qaumi adalah ketua kaum. Ha, pemimpin arzalahum terlebih rendah, terlebih hina daripada ketua. Terlebih hina daripada kaum. Ha tu ya. Pai dah gitu. Tak pai. Hodoh nyerga punya nyerga dah. Oh, sedap sungguh bagi dengar orang mengajar ni sedap tunggu. Wadah mengulik dah. Tak bunyi gerok ya kalau bunyi gerok. Ha, tu nak ya tu. Perhati telah jok ke gapo dak. Dia terlalu perhati lepas tu balik sana siu. Pahala syurga tu. Ha, tu nak ya tu. Ni Nabi kata wa kana za'imul qaumi arzalahum. Ketua. Apa ketua? Punam itulah. Pengetua ni. Pemimpin tu. Arzalahum lebih teruk daripada kaum lagi. Eh tak faham lagi tu ayat deh. Ketua lebih teruk pada kaum. Ketua lebih teruk pada kapung. Gapo we? Kita tengok hari ni. Ha, kita tengok Nabi kata ni. Kena tak putih ke tak Nabi kata. Ketua teruk pada kapung lagi. Mana tu we? Cuba tengok ketua tempat kita. Orang jadi ketua teruk pada orang kampung lagi. Hidup oleh kampung ada gak cuk peringjatri, peringjatu, peringjat eh.
tapi tak boleh jadi ketua. Pandai berihan tapi tak boleh jadi ketua kerana duit tak ada. Ada boleh jadi ketua bosia, tapi boleh jadi ketua kerana apa? Ya duit banyak, boleh ke puak bodoh. Jadi orang bodoh duk meretah orang alim. Pas tengok hari ni, tengok. Orang jadi ketua, tengok. Kena tak boleh, kena tak jadi ketua orang ada kebolehan tinggi-tinggi. Kena hok cuk doktor tak boleh jadi ketua. Jadi rakyat ya. Hok jadi ketua lah, posi dengan pocek ya. Kadang-kadang nak sing nama tak reti tepek ibu tangi. Ha, tengok. Ketua. Ni Nabi royak ni. Hak Nabi royak. Hak Nabi royak. Ha tu. Ketua sana tu. Zaimul qaum, mana ketua kaum. Ketua orang kampung. Arzalahum, lebih rendah daripada orang kampung lagi. Kira tiap ilmu kau gapo kau semua, Allah tak reti. Tak reti, orang kampung lebih lagi reti. Dalam kampung ni belan-lana lagi orang hok pekat tinggi hok reti berihan. Tapi tak boleh jadi ketua. Dia ni jadi ketua. Ketua ni tak reti pada orang kampung. Hani sebab itulah lambat cereng ni nak ayat tu. Orang bodoh dia meretah orang alim. Reti ke apa? Ha, dia tak ada nak ayat tu, dia tak reti lah. Sininglah rabuk nari siye lagu ni. Rabuk nari siye. Dia boleh ke tak reti? Kena tu? Ha, kena milih dengan duit. Hak reti muka tak ada duit. Cuk, perinjak, bakok. Oh, saya berihan dah dia. Cara berihan reti gitu, reti ke ni. Klik tak boleh. Demo pakai 1,000 suti, 2,000 suti. Dia nganggu. Sekat 100 kot tu boleh beri ada. Ah, haning tak leh. Tengok Nabi royak deh. Ni ambo duk baca hadis hok Nabi duk royak. Pak kita mari suluh keadaan dalam negeri Syiah ni. Haduh. Tosoh tengok kita kampung. Tengok nu radak tinggi, radak pratik nu. Tidak. Tengok radak pratik ni. Cuba tengok duk bakok duk gege gapo namo. Duk gege gapo namo. Nak bagi duit ni tak ada boleh bagi lagi. Genonyo wak jadi payah itu lalu eh. Dah mu nak widah bapo. Geno wak jadi payah. Ha cuba tengok. Mu nak wi sungguh ke dak eh. Kena buat itu, kena long tabi yang gini. La ilaha illallah. Supaya orang nak curi duit. Nak bui, nak boleh ngoyak. Ha, lu tapi yang gini hok ni tak lekat, hok ni boleh. Oh, cabut berat dah. Hok ni masuk nama setahu tak leh ni. Ah. Tengok noh ayat tu. Ke cabut dia tu tak dia ni pula. Baru ni rak temu teriga ni dia cabut dia mau buh apa nama pula buh orang lain pula dah. Noh ayat tu ni rabuk nari sie. Ni rabuk nari sie noh ayat. Pak kita ko kapun tak ada kecek dah. Ha, ke orang hok ke boleh ha. Orang yang kebolehan sungguh tak dapat kerja tepat yang sesuai dengan dia. Ha, tak dapat kerja tepat yang sepatut bagi dia. Sepatut dia duduk kena duduk sini tapi tak duduk situ duduk sini. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tengok Nabi royak deh. Ni Nabi royak dalam hadis dia. Ni keadaan perubahan manusia. Umatku lagi ke datang. Bala mari selalu dah. Balok ke apa nama? Balok gege. Macam nayuk ada wakab pun. Tak ada wakab pun. Tak ada. Nayuk tak ada wakab pun. Kalau kita ada kecil semua dah. Tak kira lah. Nayuk mana-mana pun supa. Ha, bila lah kebolehan kita tak ada. Kita duduk tempat tinggi. Tak pandai nak berihan. Ha, tu nak ayat tu. Orang di bawah ni. Lebih aling daripada orang berihan lagi. Ni Nabi royaknya. Apa betul tak keadaan kita ada hari ni? Suluh tengok. Suluh tengok dengan Nabi kata. Takkan Nabi nak bau. Ha, tengok singwek lama kita dah hari ni. Ha, ni yang Nabi kata. Tu.
wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Yesterunya kita melio kepada orang tu kerana takut kejahatan dia. Tengok Nabi, ya Allahu Akbar. Kita melio ke dia, tapi melio tu sebab kita takut kejahatan dia. Tak nampak lagi tu, tak bayar lagi. Dia ni ya kedebe. Tidak, ya kedebe. Kita tak ada kena kali, tapi kita melio takut kejahatan dia. Nyetapa kita kaya. Kita buat baik dengan dia. Tidak, buat baik ya hati tak ada no. Tidak. Kita melio ke dia kerana takut kejahatan dia. Takut ya wahuduh kita. Tengok tu. Pada dah aku ni. Haning ni. Oh, dia mahu jangan imunnya. Buat kerah mulut ni. Makan nampak lah. Tak ada main Datuk tu. Kita buat. Tak apa. Oh, belakang kita kerap. Tapi hati tak helik. Takut dia tapa. Takut dia wajah kita. Haning Nabi royak juga umatku akan jadi lagu ning. Ni apa ni duduk bawah orang itipun. Tidak. Duduk bawah orang kedebe. Dia yang kata hijah. Dia yang kata hitah. Kita pun kena kata gitu juga. Walau hati tak sepul. Tidak habis lah lembu kita sekawet. Curi ke dia. Tidak deria kita yang naik dia. Dia puak nak ayak ramai. Curi habis deria kita. Jadi kita kena hormati ke dia. Kena takut kejahatan yang ada pada dia tu. Nya kerah buat anak-anak budak-budak dia. Curi diri kita. Siap tengok. Habis lecing yang gaib. Kita tak tahu. Ya, buat dia. Dia mahu nak tangi dia belakang tau. Itu nak ayat tu. Tengok. Nabi kata dalam hadis dia. Habislah situ. Akhir sekali Nabi kata. Waktu khizatil qiyanu. Wal ma'azifu wattu khizatil qiyanu, dan umatku lagi akan datang, akan turun bala bila dia sanjung tinggi kepada artis-artis dara-dara nak rong nak sedeng ni. Nabi kata bila umatku ni laku benda ni, buat benda ni mendatangkan bala, apa nama? Wattu khizatil qiyan, iaitu sanjung tinggi kepada artis dara-dara nak rong nak sedeng. Apa hari ni dia tak? Tengok dara panggil naruh lagu mana? Anak siapa dia? Duduk daun tak peti? Nayu ke siya tak pek ke dia? Jadi learning orang sanjung kepada puak ni. Orang sanjung tinggi, orang hormati. Siapa dia? Dara-dara. Nak sedeng kau, nak rong kau tak ada hero. Orang itulah. Dulu tak ada Nabi kata. Sikit lagi Nabi kata, akan berlaku benda ni. Lepas berlaku lagi masa kita lain. Boleh tengok dah kita dah hari ni. Dulu darah tak mari nara. Tak ada kelitah bayar kot nara ni. Learning dah. Bila kacak, dia marilah. Bila ngam percampi, dia marilah. Dua orang semalam meh. Tiga orang semalam meh. Sore semalam meh. Darah bakok mari. Papi yo tu duduk sanjung tinggi benda ni puak ni. Puak anak Melayu mamak Khadir ni. Siap dia pun ikut yo. Ni nak ayat tu pulah bi. Dulu orang sanjung tinggi kepada alim ulama. Alim ulama dulu. Orang sanjung tinggi kepada tutup guru. Kiai-kiai. Maulana. Tu nak ayat orang zaman dulu. Syekh. Tutup guru. Sebab tu tok guru dulu wah deria besar boleh makan dak awal-awal kita. Wah timung besar pun boleh makan dak awal-awal. Ikan ruam besar pun awal-awal. Kain baung kuda galah. Learning pahitlah. Learning nak akan tok guru belilah tok guru. Itulah tok guru maksud nak. Bila maksud nak belagu dengan orang nak jatuh piyah-piyah. Abang itu guru tak ada harga dah hari ni. Tu nak bahkan cericah pula tu guru hari ni. Tak dengar lah YouTube orang dah cericah tu guru. Tok guru sesak lah, kata tok guru sesak.
tu guru tak betul lah. Macam-macam bakat cerita tu guru alim ulama hari ni. Mungkin Nabi royak dah. Orang ke pulah. Apa ni? Sanjung tinggi kepada darah-darah nak ronak sedek. Pak tengok hari ni. Berapa orang yang ingat bini Nabi 12-11 orang? Siapa dia ingat katik pemuda-pemudi? Tak ingat. Dia royak Khadijah apa Aisyah tu. Khadijah Aisyah anak tina Fatimah orang tiga ikut tu yang katik. Orang lain tak kenal bini Nabi 11 orang. Tapi darah siya ingat habis. Orang ni nama berapa, duduk dari mana, tidur buku berapa, pakai seluar dalam cahaya apa. Habis. Makin lip pagi, makin gapa nama. Lip petai duduk hingga di padai mana. Hak jatuh pula, nak habis darah bola. Oh, ingat habis dia ni darah ni. Nari ni. Harga tubuh banyak tu. Lah ni semusa mana pula beli dia. Tahun ni sepak boleh apa putih. Tu ni yang masuk gua apa putih. Tu noyak tu. Tahu tipis. Kita noyak tu. Ning dalek. Allahu Akbar. Tu Nabi royak noyak tu. Jadi akhir zaman ni Nabi kata, umatku akan sanjung tinggi kepada darah-darah nak rong. Pas sungguh kedok, tengoklah hari ni. Dengan kita masa budak-budak hari tu duduk ngaji pondok, ada kedok lagu ni? Tak ada. Tok guru lah. Semua kat depan nak belakang jatuh pondok, tindak pondok. Besar-besar ni. Hak tu mau pakai, hak ni tuk pakai. Jamin dulu. Lah ni tak ada. Lah ni orang, haisu. Lah ni haisu belakang. Kalau mau buat kaya sikit, anak jadi haisu. Haisu tengok. Tu lecu merah. Makan tepung lagi buat rangun luar, takut tepung dengan lecu. Jelek lidah lah bobokko. Holok. Buat tepung lah mulut. Kau tak ada haisu. Dah lebih. Pergi ngaji sekolah tak ada sahabat surat. Kita tak ada. Ada kawai lecu. Sisik. Celak kening. Cumi helik. Cumi helik pula. Bunyi kelong-kelong. 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 Orang lain buat kita. Kita buat cumi helik. Pakat nak jadi darah belakang. Pakat nak jadi darah. Sore-sore pun Allahu Akbar. Hari kita duduk nak siar lagu ni lah. Bukan Nayu saja. Orang siar pun patut juga. Suka jangok. Suka jangok. Sambil tu cuba tengok. Jangok sungguh hari ni. Pak makan puluk pun jangok. Dalam nak pun jangok. Oh, gilah mana-mana pun. Jangok belakang. Sebab tu lebih-lebih hari ni. Sebab tu pitenuh banyak. Kerana pergaulan bebas. Pergaulan bebas kita. Bila tino tu jangok, dedah aurat. Bila pergaulan bebas, situ dah timbulnya balo-balo macam-macam. Dia tu royak tu anak, dia turut jatai dah. Dia ni dia royak tu bini, dia tak ada tiga malam dah. Turut jatai mana tak tahu. Tu royak bebas lah je. Nuak kena pukul 2 malam dah halu lagi tu lelaki tidur terlengok klik gaji kayu tak ada. Bini dah halu. Kenapa tak ada 3 malam dah gait mana tahu. Nak puk kenyataan mana, nuak gin mana, risau mana tak tahu dah. Klik-klik ni tak ada apa dah. Kena baru klik, seminggu baru klik, kenyek, sedawa. Handah dia jatuh dah lah. Orang tak degi payah peri, orang semelah lalu dah. Ning hari ning nak ayat terbalo. Bebas pelajar ikut. Siapa nak tegur tak leh, nak royak tak leh. Hari ni nak nasihat tak leh. Royak meneting klik kita pula. Duk gaduh hadiah. Duk tengok hadiah gaduh. Tak leh. Khabar-khabar berat. Tu lelaki dia berat anak 3 orang. Tak ada matang lah ni. Tinggal hak lah. Bini berat takut mana tak tahu nak ayak tu. Hak turut tahan dah nak ayak dah. Tu nak ayak hak turut tahan. Haning nak ayak kata balo. Ning balo. Nabi royak dah balo. Habislah kita mengaji pagi ni hadis Nabi. Wallahu a'lam.
Ah, siapa dia nak tanya gapo sepatah dua boleh? Ya, ya. Dengar rukun-rukun. Rukun-rukun yang lima tu lah. Tak boleh. Banyak orang kita tak tahu situ. Bila orang tolak jadi tok imek, tak mikir kata kita ni. Bahawa kapung pun tak ingat. Ah, tok guru lagi. Tok guru lagi. Dia bagi dia tok guru ni. Sebab nak barakallah dah. Dia dengan kepuhnya, kepuhnya kamu itu bagi buat. Dia bagi itu bagi. Ayah mesti. Ya. Dia tak dapat. Sudah baca kepuhnya kalau dia tak dapat. Nah, kita pun tu kan kanan duit mereka. Saya luar malam. You kena dengarlah rukun dia tu, rukun dia lima tu. Neh. Ah, rukun dia lima tu apa nama? Ah, tu. Neh. Ah, rukun tebah tu lima. Ah, tu. Maksudnya ayat Quran kena ada juga. Lepas tu. Neh. Ayat Quran. Lepas tu. Ah, ittaqullah. Ah, tu. Selawat lagi, doa lagi. Itu kena dengar. Waktu tu tak dengar sarah pun tak apa. Lepas tu rukun yang pertama yang mari tengah tak dengar lah. Yang tak nak dengar lah. Hak tamu tu. Hak mula-mula tu. Nah. Mula-mula gapuk sekali. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duduk. Tu deh. Betul tak? Beh. Patu alhamdulillah. Tu baca tebah tu. Gitu. Patu dari tu adanya ayat Quran kena wei dosa. Tu patu doa. Tu doa tu tak apa lain dulu akhir. Hak awal. Tu pendek tu. Mak keri. Wahbi dia leh. Tu bapak Wahbi panggil. Jadi oyak ni apa tu? Ya. Oyak kira tengah. Oyak ini he? Oyak calon tu lah. Oyak apa? Ya Wahbi ke? Ambo royak gini. Royak ia tak si pakak Quran dengan hadis. Masa Allah nak poso hari Arafah, nak turun Saudi. Nak turun Saudi lah dia. Tak si pakak orang tengok anak bulan, cula perakak mengikut anak bulan. Go Nabi Tuhan suruh tengok anak bulan. Nabi pun suruh tengok anak bulan. Dan dia tak sepakar tengok anak bulan, dia nak turun Saudi. Betul tak? Kita marah lah. Bapa pun tak sepakar Quran. Tak sepakar hadis. Nak turun Saudi. Pas Saudi, hamba tanya dah. Kau hamba pergi buat umrah. Buat umrah. Di bulan Ramadan tu. Orang yang duduk ngajar dalam masjid dia tu, tiga orang pun bertanya. Tu. Semasa orang pergi umrah, tamu tanya dalam tiga orang. Tanya masalah ni. Masalah raya. Masalah sebut lah. Adakah aku ni duduk nari luar pada mung ni kena turut mung? Nak raya, nak besok. Dia kata, dak. Jangan turut aku. Mung nari mung. Jadi mung tengok anak bulan negeri mung. Hatu nak ayat Saudi tak siwi turut dia. Orang kita sini duk gelinya nak turut. Tua tak siwi turut. Sini dah tengoknya. Gino tak pakai Tuhan, tak pakai Nabi. Sedekat dia tu duk kusna suruh turut Quran dah deh.
Bila siapa pak kroeh hadis tinggal. Ha gini petang kok lain nama tang kok lain. Tengok. Jadi seolah-olah kata dia ni ikut nak pusing kok mano. Tegah dia nak pakai, dia pakai, tegah dia tahu, dia tahu. Sabik itulah dia tak turut cula. Ha. Pada tak turut cula tak nak becek dahlah. Kalau cula tak betul, tak turut kroeh hadis sungguh. Kerana cula ni ketua yang orang letak ya. Ha, ketua orang letak ya. Cula ni. Tapi orang letak pun kalau dia turut Quran hadis wajib kita kena turut. Supaya dengan taat ke Tuhan dengan Rasul tu lah. Tidak. Mereka cula tak betul. Ha, tak apa. Pak cula tak betul kena dia tengok nak bulan Tuhan suruh tengok nak bulan. Cula tengok nak bulan Nabi suruh tengok nak bulan. Paham kok mana Saudi tak wui turut mun nak turut. Ha tu dok peling tu. Tidak. Patu dia bodoh oa royak go tu royak goning royak. Patulah kai royak kita tu kai royak gini dekat channel betul. Tidak. Hok jatuh pagi siap-siap dah duduk golak lolak dah pagi. Ha nak royak tu hidup dah darat tak atas dah pagi. Ha ni aku panggil napok-napok lah panggil. Napok kata nak mengaru. Nak jadi pecah belah umat. Tidak. Kalau ada khilaf kaum sekalipun kata boleh baik dia tu, tak sepatut dia buat juga. Kena ikutlah orang ramai. Tak ada. Kerana nak jaga rakyat tak sendiri pecah belah. Muslihat lebih besar lagi. Tidak. Kalau ada khilaf, kalau ada jalan lubai-lubai boleh buat lagu tu, sepatutnya kita jangan nak tua lagu tu. Tidak. Kerana nak ikut orang ramai, tidak ada habis. Orang kampung bengong habis. Kok mana pula ni? Tak biasa berlaku lagu ni. Lepas tu dia royak lah. Jamin dulu tak ada terosak. Orang tak tahu Mekah. Poso piye mana lagu mana raya. Lah ni ada terosak dah orang ni dah. Bahong. Boleh bahu mentah-mentah. Bahu dogo-dogo bagi. Dulu orang Mekah tak suka kita. Kita tahu eh. Orang ada Mekah tali gerai klik. Kata Mekah ni posa hari tu, raya hari tu. Kita tahulah ke. Bukan tak tahu. Jamin dulu pun masuk kapal air tu. Tidak. Tahu eh. Bukan orang tak tahu. Dia kata orang tak tahu jamin dulu. Dia tengok dia bodoh ke. Kacang dia heret juga kaki dia jatuh. Ha. Tak si. Nak kau gapo tu. Nak kau gapo cuba tanya. Boleh duk keng tu. Ha. Tu noyak tu. Apa? Apa kita boleh duk dia ke benda lagu ni? Tak boleh duk dia. Semua ulama sedunia. Demo ni tak banyak orang kali. Kacau nak wui orang turut dia. Dia sikit ya. Dia sikit. Nak wui orang pakat turut dia. Nak ayat dia betul. Tengok nak bahu. Nak heret orang turun dari parit. Nak turut orang dari parit. Banyak mana dah turut dia dah hari ni. Kolen naro dan lana tu. Dia turut bahasa kena. Lah lah tak ada gapa. Biasa kena. Nah. Haa. Tu nak ayat tu. Haa. Tu nak ayat tu. Yosef. Gana? Seh, dia kata seh dia kan? Oh, tu panggil leh, ya seh tu. Boleh berlaku kata gapo pun nak mu. Seh tu seh ni. Tak kira lah seh kau tak seh ke apa. Ni noyak akhir zamir, ni noyak penyakit akhir zamir ni. Ni penyakit akhir zamir. Ni dajah tak mari lagi ni. Turuk yak berderet dah. Turuk yak berderet dah, dajah tak mari lagi. Dia dah jam hari tak kena pergi cek buat ni. Oh, dah semudah tu ke. Tak kena pergi cek dah. Ha tu nak ayat. Orang tahu berlaku semua. Malaysia pun tahu, Indonesia pun tahu, negeri Arab pun tahu. Kata demo ni pesen ni. Tidak. Semua tempat puak dia ada tu gege berlaku. Sebab tu lah Indonesia dia panggil puak khawarij. Tidak, puak khawarij. Demon ni lah panggil rupa Islam. Pakai jubah, pakai gabur masuk sujud. Tapi dia lah nak godek. Nak musnahkan Islam.
Masa dulu berlaku dah puak khawarij, perai sesama sendiri. Mati banyak mana dulu. Perai sama Islam. Sebab demo ni. Hari ni nak berlaku pula. Hari ni nak berlaku pula. Tu nak ayat tu. Ni peracangan Yahudi untuk nak pelaga sesama Islam. Tu nak ayat. Pertubuhan dia orang tahu berlaku dah. Tu boleh dia dengar berlaku dah. Dalam YouTube dia ayat so Wahabi lagu tu, Wahabi asal mana. Mari di mana lagu mana. Pia letak, pia timbul benda ni. Tujuan ke apa nama. Orang ayat berlaku lah YouTube dia ayat so tak dah. Tapi hak buta, hak tuli, tak dengar, tak tengok. Tak tengok. Bukan kita ada royak, orang luar ada royak. Orang rada aling-aling ada royak. Semua mari mana, tipai timah dia tu mari mana. Gena dulu tak ada, baru ada. Berarti benda ni orang buat. Siapa dia tubuh benda ni? Tujuan gapo? Ha tu noyak. Ha, tujuan gapo? Gena bercanggah dengan orang. Gena bercanggah dengan Islam. Dia tuduh kata orang tak pakai Quran hadis. Nanti mana tak pakai Quran hadis? Aku ngaji Quran dulu ada meng lagi. Oh, duk mengejoh itu alih atas A, alih bawah I, alih dapat U, A, I, U. Ngaji Quran. Noyak tu. Ngaji. Nah, ngaji Quran, ngaji pondok, ngaji sekolah, ngaji belakang. Sampai luar negeri, cuk, perinjah tu, perinjah ni noyak tu. Ha, tu noyak. Ha ni nak ayat orang nak menyesak. Nyanyi orang kapung, hak buta tuli, turuk. Turuk, kerana dia upaya dengan Quran hadis. Ni Quran hadis, Quran hadis. Jadi dia perasaan kata, puak kita ni tak ada pakai Quran hadis. Dia ngaji buta ni, dia baca surat khabar Cina. Ha, ni nak ayat tu, hari ni nak ayat. Ha? Ha, hatu nak ayat. Tapi tak boleh, tak boleh berdia diri. Ha, tu tak boleh berdia diri. Kita kena kecek kebenaran. Ha tu, noyak kena kecek kebenaran. Ha sebab tu dah. Pak tengok. Perangai dia lagu tu. Perangai PA perangai lagu mana tengok. Orang ngaji tak perangai lagu tu. Ha tu perangai dia tu mengaji ke dah. Orang kecek ke orang ngaji lagu tu. Ha tu noyak. Tak kena kecek. Neh, ha tu noyak tu. Dia tak kena padu, dia pun tak kena padu. Tu. Ha, tengok kitab kita pula. Duk mana weh? Eh? Apa tu muka rupak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata musannif, kata tua kita, adapun tomakninah adapun tomakninah di dalam rokok itu, maka padanya pada tomakninah dalam rokok khilaf, selisih pendapat ulama. Ani tengok nah, selisih pendapat ulama. Tomak ninuh lain rokok. Bila kita rokok, kena tomak ninuh. Kita Syafi'i kena tomak ninuh. Nah. Apa tomak ninuh? Dia sebetah. Jangan dia buat sepengah. Hayai patuk upet. Tung, 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 tung. Hantar tomak ninuh. Kena kek, dia sebetah. Baru kek naik. Nah, tomak ninuh. Ha, tengok. Tapi khilaf. Pasal apa dalam mazhab pak ni? Maka berkata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak wajib tomakninah. Mazhab Hanafi tak wajib tomakninah. Mana selalu pun tak apa. Pukpak tak apa. Betul tak? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Sami Allah, Alhamdulillah. Tak ada beradu, lalu dah berau. Tak ada. Kerak-kerau, dah. Tak ada wajib tak.
Kata Mak Ninah pun boleh, tapi tak Mak Ninah tu bukan wajib bagi dia. Tu. Ha tu pada rokok. Wajib tak Mak Ninah pada rokok hanya sunat jua. Mazhab Hanafi sunat ya tak Mak Ninah. Kalau kalau rokok pun duk dia start boleh pahala sunat. Tapi kalau selalu pun tak apa. Tu Hanafi. Dan berkata mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali. Ha, tiga mazhab ni. Tomak ninuh itu fardu seperti rokok jua. Ha tu. Abang kita mak ninuh tu fardu supaya rokok. Semaya boleh ke tak kalau tak rokok? Tak boleh. Karena rokok ni fardu, rokok ni rukun. Ha, tomak ninuh pun wajib juga. Kena dia sebentar. Ha ni Syafi'i, Maliki, Hambali. Cabut Hanafi saja. Ha, orang maya, orang bermazhab Hanafi, dia tak tahu makninah pun tak apa di dalam rokok. Selalu pun tak apa. Ha, hal lain tak boleh, wajib. Kita Syafi'i tahu dah. Dan kita Syafi'i bila rokok kena dia sebentar. Ha, tu. Ha tu. Dan tasbih di dalam rokok itu sunat. Tasbih dalam rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sekat tu pun tak apa. Ha, wa bihamdih pun tak apa. Ha tu. Sunat ya baca. Kalau kita sembahyang malah baca saat tasbih. Allahu akbar. Dia Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Terus saya kata pun tak apa. Ya sunat ya. Kalau dia mahu seni dia tu maya wis nyak belaka bisu. Hak bunyi Fatihah so yang tahayyat. Hak lain Allah. Hak lain. Ah, dia mahu senyap, baik senyap. Tak apa baca es rumah tu abang panggil sunat ya. Tidak. Ha, Fatihah jangan buat senyap lah. Ha, Fatihah tengah jidah ke baru ni. Eh, Fatihah lagu mana macam-macam ada. Ha, Syafi'i tak boleh. Tu imej kau makmum kau kena baca belakang. Tak sah semaya tak jadi Fatihah. Mazhab lain tak. Baca air tu imej tu baca air dia dah. Kalau tak saya baca pun tak ada apa. Dengar lah. Ha, tu nak ayat kata. Tu siya je. Hmm. Dan berkata mazhab Hambali, satu kali tasbih di dalam rokok itu wajib. Ha, bukan sunat dah weh. Kita semua Syafi'i sunat lah ke. Terus dia kata tak apa. Terus dia kata langsung. Tapi Maliki sekali kata tu wajib. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Tak apa dah. Tiga tu sunat. Syafi'i sunat belaka. Allahu akbar. Duduk dia. Sami Allah. Tak ada gapo. Tak ada kata sahabat. Tak ada gapo-gapo. Tak ada bunuh semaya. Tak. Kerana ia sunat belaka. Hanya Maliki. Ya, mazhab Maliki ni. Kata satu kali tasbih dalam rokok tu wajib. Ada pun tiga kali tasbih sunat dengan ittifak ulama. Ha, tiga tu sunat belaka. Ha, ittifak ulama sunat belaka. Ha, tu. Yang keanehnya i'tidal. Maksud aku yang kena ni i'tidal. Ha, apa i'tidal tu? Yakni baki daripada rokok kepada berdiri betul. Ha, kita panggil klik semula, duduk diri semula. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Duduk diri klik. Ha tu panggil i'tidal. I'tidal ni jenguk klik semula. Ha tu. Wajib di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali i'tidal ni. I'tidal ni wajib. Apa wajib? Yakni betul klik tu kena wajib. Setelah rokok dah kena klik betul semula. Nak turun ke sujud tu wajib. Siapa dia wajib tu? Iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan iaitu yang masyhur daripada mazhab Maliki. Ha, dalam Maliki ni khilaf dia.
hak masyhur petua di dalam mazhab Maliki dimakia juga. Tu apa panggil wajib. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis hak dia de pegang kata wajib. Wajib kena iktidal semula. Mana dalam hadis? Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Tu hadis Nabi dia ambil sikit ya. Ya hadis panjang. Hadis panjang tentang Nabi dia ajar para sahabat semayang. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Artinya kama dia hendak bangkit engkau hingga bahawa jadi betul engkau perdirian. Bakit sehingga betul belakang tu. Tu panggil mazhab Syafi'i, Hambali dan masyhur daripada hak Maliki. Wajib. Wajib kena bakit semula. Bakit pada rokok tu. Dan di sisi mazhab Hanafi tidak wajib iktidal. Tengok. Weh. Ingat molek kita jumpa lagu ni jangan buat nyanyi buat kakak. Dia buat tegah orang. Dia ni apa panggil rokok. Allahu akbar. Dia baca subhanarabbil azim ni subhanarabbil azim. Patut tak Allahu akbar. Turun lalu dah. Tak ada naik klik. Tengok tu. Nah, tak ada naik klik dah. Bahkan memadai bahawa turun daripada rokok kepada sujud. Boleh. Mazhab Hanafi ni bila dah rokok, tak ada kena naik dah. Tidak. Pakai gang turun dah. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, turun dah. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la dah. Tak ada kata sami Allahu liman hamidah dah. Mada turun pun tak ada gapo. Tak ada kena iktidal dak. Hani mazhab Hanafi tengok ni. Tetapi serta makruh. Awak lagu tu makruh Hanafi. Tapi boleh. Tidak boleh tak iktidal pun tak apa. Nah waladdallin. Amin. Allahu akbar. Rokok subhanarabbil azim subhanarabbil azim subhanarabbil azim Allahu akbar turun selalu dah tapi makruh tapi tak ada bunuh semayat ke apa dah ingat molek kalau orang rokok turun sujud selalu tak ada akik naik tak apa Hanafi tu kita tak leh kita bakit tu wajib kena jenguk Hanafi tak apa tapi makruh lah. Dan sunat dibacakan pada iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tu. Sunat kita baca tu. Sunat dibacakan pada iktidal. Kita sami Allahu liman hamidah tu ya kita. Rabbana lakal hamd. Kita sekat tu ya. Ada seorang lagi baca lagi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba. Ya tambah situ lagi. Jodoh. Sama ada imi atau makmum atau munfarid semaya sore. Dia ni semaya sore. Sunat kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas Rabbana lakal hamdu wa lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min kul min syai'in ba'd. Sama ada semaya sore, sama ada jadi tu imi, sama ada jadi makmum. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Hak kata baca lagu ni mazhab Syafi'i. Adapun tiga mazhab lagi, yakni Hanafi dan Hambali dan Maliki tidak menambah oleh imi atas katanya sami Allahu liman hamidah sekat tu lah. Bagi imi tu dan tiada menambah oleh makmum atas Rabbana lakal hamd kat tu ya mazhab tiga lagi. Syafi'i kena tambah tadi. Boleh tambah mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hak Syafi'i insya ya. Hak tu doa tu.
Ada buah tiga mazhab lagi. Hanafi, Hambali, Maliki tu. Tu imeh kau dah kata sami Allahu liman hamidah. Ha tu. Dah. Ha tu. Dan tidak menambah oleh makmum atas Rabbana lakal hamd. Ha, makmum tak tambah dari atas Rabbana lakal hamd. Sekak Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dan berkata mazhab Maliki dengan tambah pada hak munfarid. Ha, mazhab Maliki kalau semaya sorang dia tambah Rabbana lakal hamd. Ha tu. Ha habislah situ berkenaan dengan iktidal. Wallahu a'lam. Jadi dia dia tambah. Kalau Nabi tak ni, dia rokok, dia tak pakai, kemudian dia jadi imam misal. Tapi kita makmum. Kemudian dia tak pakai, pakai kena tunggu dia kan? Ha kita sebab ini tak leh. Masal tu yo. Ha. Pakai kita sama kita. Ha kita kena pakai. Pakai turun dulu kita pun. Ah, tak gede, tak gede lah. Tak gede kita mengurai di semaya lagu tu. Kita kita boleh tahu lalu dah. Tapi kena ingat kata mazhab Hanafi lagu tu. Mazhab Hanafi lagu tu. Ah, ah habis itu wallahu a'lam as-sujudu. Ah, cara sujud pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين